Our government is designed to find compromise. Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy dipecat dari jabatannya. Pemecatan ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah di Amerika Serikat. Kevin lengser setelah 8 partai Republik dan 208 anggota Partai Demokrat kompak untuk memecatnya. DPR kemungkinan tidak memiliki pemimpin dalam waktu sepekan karena beberapa anggota Partai Republik berencana bertemu pada 10 Oktober mendatang untuk membahas kemungkinan pengganti McCarthy. Di mana pemungutan suara untuk memilih ketua baru direncanakan digelar pada 11 Oktober mendatang. Penggulingan McCarthy dilakukan oleh Matt Gaetz, seorang anggota Partai Republik dari Florida dan tokoh antagonis McCarthy. Diketahui, Partai Republik mendominasi kursi DPR Amerika Serikat saat ini. Tim UTV mengabarkan.